Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan Malaysia mula dikritik dan diserang oleh negara-negara kuasa besar susulan kelantangan membela hak Palestin. Malaysia bagaimanapun tidak sesekali gentar dengan ugutan tersebut. Profesor Undang-Undang UKM Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan penguasaan Seksyen 19 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792 secara menyeluruh harus dilakukan dengan segera bagi memberi kesedaran tentang kepentingan kerjasama masyarakat dalam memastikan keselamatan kanak-kanak dipelihara. Public Invest Research jangkakan kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 3% sekurang-kurangnya sehingga separuh pertama di sebalik keadaan ringgit yang lemah. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.